Dan ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di gereja Santa Teresia. Hari ini adalah anugerah yang indah karena dua saudara kita ini dipertemukan dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak dan ibu serta saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Bari Gustav Hetaria dan Gracia Clairin Yusuf, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri menyambut kedua mempelai. Terima kasih.
Semoga Allah memberi rahmat, iman, dan berkat bagi kedua mempelai ini dan bagi semua saudara yang hadir di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Barry dan Clarin, selamat datang. Barry dan Clarin, selamat datang. Ya, Rom. Nah, kelihatannya masih tidur ya. Selamat datang di Gereja Santa Teresia ini. Kalian sebelum melanjutkan, saya biasanya mengajukan pertanyaan dulu. Maka mic-nya dipegang ya. Barry dan Clarin, are you happy? Grateful. Very happy. Clarin? Very happy. Nah, harus ada suaranya, jangan hanya ngangguk-ngangguk Halo, aja. Very happy, Rob. Oke. Terima kasih. Oke. Are you ready? Ready. Ready. Ready? We are ready. Ini pertanyaan terakhir. Are you sure? Sure. Yes, we are. Oke. Sekarang kita bisa melanjutkan. Ya. Kalau ternyata masih ragu-ragu, lebih baik pesta aja ya. Barry dan Clarin, kalian percaya bahwa Tuhan sendirilah yang mempertemukan kalian. Percaya, dan Rob. Karena keyakinan itulah kalian berani datang menghadap Tuhan di altar ini. Ya, tetapi kita tahu bahwa sebagai manusia kita adalah orang yang lemah, orang yang berdosa. Ya. Maka kita dengan rendah hati membuka diri kita agar Tuhan berkarya dan berkenan menyempurnakan cinta yang kalian sudah miliki. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai Barry dan Clarin dalam perjalanan mereka. Tumbuhkanlah cinta di antara mereka dalam suka maupun di dalam duka untuk membangun keluarga bahagia. Semoga sabdamu menjadi sumber kebahagiaan dan penghiburan sehari-hari dalam hidup mereka. Dengan perantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan dalam perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan.
Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak akan mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaung. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri dia tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari hatinya, perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena itu yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan?
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat diumpamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Barry dan Clarine yang berbahagia, Injil yang kalian pilih sebetulnya ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah bahwa sesuatu yang baik itu datang dari dalam diri kita. Dan maka yang pertama kali harus dikatakan adalah dalamnya baik enggak? Ya, karena kalau dalamnya tidak baik, ya yang keluar mungkin pada awalnya kepura-puraan, tetapi sesudah itu yang asli akan kelihatan. Di dalam hubungan perkawinan, kita tidak berbicara mengenai kontrak dengan jangka waktu. Yesus sendiri melarang perceraian. Ya, Yesus mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kalian berdua berada di sini, di depan altar Tuhan, kalian ingin bahwa ikatan yang ada di antara kalian disatukan sendiri oleh Tuhan. Maka di dalam janji nikah dikatakan, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Sebetulnya hanya mau mengatakan apa? Ikatan ini sifatnya unconditional, tanpa syarat. Clarine harus menerima Barry seutuhnya dan Barry juga harus menerima Clarine seutuhnya. Dengan demikian ikatan itu menjadi penuh. Kalian akan menjadi buah-buah yang baik, yang menghasilkan yang dari hasil pohon yang baik dan kemudian juga menjadi pohon itu sendiri dan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan semua itu datang dari perbendaharaan hati. Maka hati-hati dalam hati untuk berbicara, mengucapkan sesuatu satu sama lain. Ya. Di dalam kitab Kejadian, bagaimana Hawa diciptakan? Dia diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Dan dia disebut sebagai penolong. Inilah orang yang diciptakan dari rusuknya sendiri. Lalu Adam mengatakan dialah dah penolong saya yang setara. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dengan baik, kalau seorang itu menjadi penolong, berarti ada orang yang ditolong dong. Ya? Penolong dan ditolong lebih kuat yang mana? Boleh menjawab dengan mic itu. Penolong. Penolong. Hawa adalah penolong Adam. Jadi istri adalah penolong suami. Maka tidak heran bahwa istri lebih kuat daripada suami. Setuju ibu-ibu? Setuju?
Boleh angkat tangan kalau setuju. Banyak yang angkat tangan ya. Tetapi bukan itu soalnya. Soalnya bukan soal kalah dan menang. Soalnya adalah mengapa kita tidak bisa berbicara dalam kategori kalah dan menang? Karena perkawinan bukan pertandingan. Kalau ada satu yang menang, dia sekaligus menjadi pihak yang kalah. Karena walaupun merasa menang, sebetulnya dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Maka, di dalam janji nikah kalian, kalian akan mengucapkan janji yang sama satu sama lain. Artinya, kalian harus bekerja sama. Kalian dari dua menjadi satu. Itu yang dikatakan Tuhan sendiri. Maka, bagian kedua dari Injil berbicara mengenai perumpamaan mengenai iman yang kokoh. Dan itu digambarkan dengan cara bagaimana orang membangun rumah. Kalian sendiri akan membangun rumah tangga kalian. Maka dasarnya harus kokoh. Ya. Dan dasar yang paling penting adalah tentu Tuhan sendiri. Maka Yesus sendiri mengatakan bahwa yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Maka berusaha untuk mencoba melaksanakan sabda Tuhan. Menghadirkan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, ini prinsipnya dan ini teori. Mengapa? Karena pernah nonton, kalau kita nonton infotainment misalnya, apa yang sering kita lihat kalau ada selebritis yang mau merit gitu, lalu diwawancarain oleh wartawan dan apa yang dia katakan? Ya ini sudah kehendak yang di atas, kita berjodoh gitu kan. Lucunya kalau mereka mau cerai, mereka juga bilang yang sama. Bahwa ini sudah kehendak yang di atas. Kita bisa membayangkan Tuhan macam apa? Tuhan yang sukanya menjodohkan orang dan menceraikan orang. Tuhan yang iseng dan enggak punya kerja. Maka dia dapat kontrak dari infotainment. Ya. Nah, menjaga perjalanan perkawinan bukanlah sesuatu yang sederhana. Kita bisa meyakinkan bahwa kita akan mampu. Tapi apabila kita sungguh-sungguh percaya pada penyertaan Tuhan, melaksanakan kehendaknya, dan melaksanakan kehendaknya, bagaimana itu bisa diwujudkan secara lebih nyata? Saya memberi tiga nasihat kecil. Yang pertama adalah tadi ya, don't play bossy. Jangan pernah merasa saya yang ngatur, sayalah yang menentukan. Kalian harus bersama-sama, ya. Mengapa? Karena kalau ada yang ngatur, berarti ada yang diatur, ya. Dan ini sering menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan. Yang satu main perintah, yang satu harus melaksanakan. Maka kata kunci pertama adalah please. Kalau kalian sungguh memerlukan pertolongan dari pasangan, mintalah itu dengan baik. Ya. Mintalah itu juga tidak perlu perintah. Kadang-kadang rayuan lebih penting daripada perintah ya. Nah, diperintah kakak mau, tapi kalau dirayu mau gitu ya. Nah. Maka kata kuncinya adalah please.
Yang kedua adalah perjalanan hidup perkawinan biasanya terjebak di dalam apa? Rutinitas. Ketika kalian masih pengantin baru, nanti honeymoon, ya. Kalau ada salah seorang yang tersandung gitu akan mengatakan, "Sayang, sakit enggak?" ya, dilus-lus gitu ya. Sesudah beberapa waktu peristiwa yang sama terjadi, lalu pasangannya akan bilang apa? "Mata lu di mana sih?" Beda ya. Padahal peristiwanya sama. Artinya ketika rutinitas itu membuat saya tidak peka lagi. Menganggap segala sesuatu harus jadi demikian dan kalau tidak sesuai dengan keinginan jadi masalah. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah belajar untuk berterima kasih. Jangan menganggap apa yang dilakukan pasangan kalian satu sama lain ada taken for granted. Tetapi belajar untuk berterima kasih. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa ucapan terima kasih, bisa sekuntum bunga mawar, ya kan? Sekotak coklat, atau sekotak berlian juga enggak apa-apa. Okay? Yang ketiga, jadi kata kuncinya adalah thank you ya, yang kedua. Yang ketiga apa? Ini yang bagian yang paling sulit. Berani mengampuni pasangannya. Kalian tidak menikah dengan malaikat satu sama lain, ya. Berarti apa? Relasi kalian akan menjadi semakin baik apabila berani untuk mengampuni. Kalau ada seseorang membuat kesalahan, sering pasangannya mengatakan, kan dia harus minta maaf dulu ke saya, kan dia yang salah. Saya percaya dalam hubungan suami istri, kalau ada satu membuat kesalahan, sedikit banyak disebabkan juga oleh pasangannya. Maka ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi siapa yang berani minta maaf dan memaafkan. Maka kata kuncinya adalah I'm sorry. Inilah cara kita menjaga bahwa kita mau dan bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena kalau saya berperilaku bosi, saya tidak bisa berterima kasih, apalagi saya tidak bisa memaafkan, saya tidak lagi anak Tuhan. Saya tidak bisa dengan demikian mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan. Maka hal ini, tiga hal itu menjadi penting. Boleh ditulis besar-besar ya, ditaruh di pintu lemari es untuk mengingatkan ya, bahwa setiap hari kita harus memberi bentuk itu. Karena inilah pintu masuk untuk bisa mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan. Nah, tentu kalian tidak sendiri. Sebagai orang yang percaya pada Kristus sebagai juru selamat, Yesus akan menyertai perjalanan kalian. Ya. Dan jangan lupa papa mama ya. Papa mama. Walaupun kalian sudah suami istri, kalau ada sesuatu yang perlu diingatkan, papa mama boleh datang dan menjewer kalian ya. Ya, setuju ya papa mama ya? Ya, harus. Karena yang namanya jam terbang itu tidak bisa disangkal. Ya. Status kalian nanti sebagai suami istri ya sama seperti papa mama kalian statusnya. Tapi soal jam terbangnya lain ya. Maka belajar juga dari mereka yang sudah memiliki jam terbang yang
Dan satu nasihat praktis. Kalau kalian punya masalah satu sama lain, jangan pernah bicara dan cerita pada teman kerja, teman kantor. Sebaiknya tidak. Karena pada umumnya tidak menyelesaikan masalah. Kalau kalian punya masalah, datanglah berdua ke papa dan mama. Tapi datangnya harus berdua loh ya. Enggak boleh datang sendiri. Supaya papa dan mama tidak hanya mendengar versi kalian seseorang, tapi harus mendengar dari dua belah pihak. Inilah yang perlu kita perhatikan supaya pemberkatan ini sungguh menjadi berkat hidup kalian sepanjang hidup kalian sendiri. Sekarang saya persilahkan Larin dan Barry untuk berdiri dan para saksi silahkan mendampingi. Silakan berdiri, Clarin dan Barry. Kalian percaya bahwa Allah sendiri yang menggerakkan kalian untuk akhirnya mengambil keputusan mengikat diri satu sama lain sebagai suami istri. Tapi sebelum itu dilaksanakan, saya ingin mendapat kepastian dari kesungguhan hati dari kalian berdua. Barry dan Clarin, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan hati bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan ajaran hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Sekarang saatnya kalian mengucapkan ikrar perkawinan kalian. Silakan saling berjabatan tangan dan ucapkanlah kesepakatan ini di hadapan Allah dan gerejanya, di hadapan saya sebagai pejabat gereja, di hadapan saksi maupun orang tua dan seluruh keluarga yang hadir di sini. Bapak Ibu hadirin, saya mohon untuk ikut berdiri dan mendukung Gary, Barry dan Clarin. Silakan Barry. Saya Barry Gustav Hetaria memilih engkau, Gracia Clarin Yusuf, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji untuk menjadi ayah yang penuh kasih bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Gracia Clarin Yusuf, memilih engkau, Barry Gustav Hetaria, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dan saya berjanji untuk menjadi ibu yang penuh kasih untuk anak-anak yang akan dianugerahkan kepada kita. Sekarang silakan menghadap ke altar. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi serta umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan yang sah menurut hukum gereja Katolik. Semoga pemberkatan ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan.
Para saksi, terima kasih. Silahkan kembali. Bari dan Clarin, silahkan berlutut. Sekarang saatnya untuk memohon berkat Tuhan atas ikatan yang telah terjadi antara Bari dan Clarin ketika mereka mengucapkan janji pernikahan tadi. Bapa yang kudus, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasamu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu. Engkau pun mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, Bari, Gustav, Hetaria, dan Gracia, Clarin, Yusuf, yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Kami berdoa pula untuk Bari, Gustav, Hetaria, mempelai pria ini, semoga ia selalu mampu menunaikan tanggung jawabnya terhadap istri, anak-anak, dan masyarakat sekitarnya. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga mereka menjadi suami istri terpandang karena perilaku hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh, semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga demi Kristus pengantara kami. Ya Tuhan sumber kesetiaan, berkatilah cincin-cincin ini supaya menjadi lambang cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bari, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Clarin, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Clarin, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Bari, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Oke, sekarang saya persilahkan Bari untuk membuka kerudung istrimu. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan abadi. Bari, you may kiss the bride. Okay, silakan. You may kiss the bride. Setuju enggak ini bahwa ini wedding kiss? Bukan. Do it properly. Loh.
Loh, kok diulangi lagi? Enggak. Saya pun bisa nyium keningnya Clarin. Apa bedanya saya dengan kamu? Ayo, dikerjakan. Bayangkan suami istri ciuman aja diajar pastor. Oke. Sekarang saya persilahkan menghadap ke umat, menghadap putar balik ya. Menghadap ke umat. Dan untuk pertama kali saya akan memperkenalkan Bari dan Clarin Hetaria. Tepuk tangan untuk mereka. Bari dan Clarin, kalian sudah menjadi suami istri. Kalian sekarang mendayung sendiri bahtera rumah tangga kalian. Tapi sebelum itu, ucapkan dulu terima kasih dan mohon doa restu kepada orang tua kalian. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar menjadi lambang kehadiran-Mu di tengah keluarga baru, Bari dan Clarin, dan menjadi sumber pengharapan dan penghiburan di kala susah, dan membangkitkan semangat cinta kasih di kala gersang. Demikian pula berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini, dan memberikan semangat untuk selalu berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkati pula Rosario ini agar kedua mempelai belajar berdoa bersama Bunda Maria bagi keluarga ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka dan duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi kalian berdua. Doa kami selalu menyertai kalian. Saudara-saudara, marilah sekarang kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa bagi keluarga baru ini agar mereka tetap berbahagia dalam lindungan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mempersatukan Bari Gustav Hetaria dengan Gracia Clarin Yusuf dalam ikatan pernikahan yang suci. Bantulah mereka agar selalu setia satu sama lain, mengusahakan kebahagiaan pasangan dengan saling berkorban, bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga, saling mengampuni, saling menguatkan bila godaan mengancam keutuhan keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga dalam membina rumah tangganya, mereka terbuka untuk belajar pada cara membina rumah tangga keluarga Nazaret, sehingga cinta kasihnya tidak pernah luntur sepanjang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga mereka bisa bekerja sama, saling menghargai dan menghormati terhadap satu dengan yang lainnya. Tetap kuat dan teguh dalam iman, meski menghadapi tantangan dan kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa pula bagi Romo Johannes Haryanto SC, orang tua, adik, serta sanak famili dan semua orang yang dengan tulus hati mendukung dan mempersiapkan hingga terselenggaranya pernikahan dan terbentuknya keluarga baru ini. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan mereka dengan menganugerahkan mereka kesehatan yang baik, kekuatan dan ketenangan batin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, Bari dan Clarin, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Pimpin dan lindungilah perjalanan kehidupan mereka dalam menciptakan keluarga bahagia seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kita berbagi damai Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah dibaptis di dalam gereja Katolik dan sudah menyambut komuni yang pertama, saya persilahkan untuk menyambut tubuh Tuhan. Marilah berdoa.
Allah Bapa penuh kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah berkenan menyertai pemberkatan pernikahan Bari dan Klarin ini. Semoga kedua mempelai yang telah Kau ikat dalam perkawinan suci, Engkau segarkan dengan satu roti dan satu piala, senantiasa sehati dan sejiwa di dalam cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri pemberkatan ini dengan memohon berkat Tuhan, dan sesudah itu kedua mempelai akan berdoa mohon penyertaan Bunda Maria di dalam perjalanan hidup mereka. Semoga Bari dan Klarin menjadi saksi Kristus dalam dunia ini dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh kasih sayang ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari yang hadir di sini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pemberkatan perkawinan Bari dan Klarin telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Bari dan Klarin dengan orang tua mereka, saya persilahkan untuk menuju ke altar Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk setia satu sama lain dan hidup bersama sebagai suami istri. Ya Bunda, kami sadar akan besarnya tanggung jawab yang perlu kami emban di dalam hidup perkawinan kami ini. Maka pada saat yang bahagia ini, kami datang ke hadapan-Mu dan mohon restu sebagai Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam suka maupun duka. Sertailah dan bantulah kami agar dapat membangun keluarga sejahtera dan bahagia. Ya Bunda yang baik, sudilah Engkau mengantarkan doa-doa kami pada Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu, sesudah penanda tanganan berkas perkawinan,
akan ada foto session hanya untuk orang mempelai, orang tua dan saksi. Anda yang ingin foto session bersama mempelai, saya persilahkan keluar. Untuk itu tolong bisa dibuka ke Gua Maria di belakang ya. Di sana Anda bebas foto session dengan mempelai. Urutan sesi foto bersama, saya persilahkan kedua mempelai bersama Romo. Silahkan Romo. Mempelai mungkin bisa mundur sedikit. Selanjutnya dipersiapkan bersama saksi. Saksi silakan kembali. Orang tua silakan untuk berfoto bersama. Ya, sama-sama dulu orang tua. Bapak-bapak silakan maskernya beserta ibu dibuka. Agak kemari, Papa. Terima kasih kepada Romo. Kedua orang tua mempelai laki-laki silakan bersiap-siap untuk berfoto. Kedua mempelai dari orang tua laki-laki siap-siap untuk berfoto. Ayo beri dong. All that we need and cherish comes from the Lord in all that we store.
keluarga inti, ayo agak dipercepat ya karena ada pengantin lagi. Ayo agak cepat. Agak dipercepat. Maskernya boleh dibuka, Bapak. Ya agak miring-miring dikit, Bu. Ya, biar dapat ya. Keluarga besar siap-siap, habis ini keluarga besar. Ayo keluarga besar, jangan turun dulu. Keluarga besar bersama keluarga besar dulu. Jangan turun dulu. Keluarga besar, ayo agak dipercepat. Ayo keluarga besar. Ayo agak dipercepat. Ya. Maskernya boleh dibuka. Silakan bapak-bapak di belakang. Biar kelihatan. Biar ibu-ibu cantik di depan. Bapak-bapak di belakang ya. Maskernya boleh dibuka. Dapat enggak? Fotografer dapat? Oh, ada yang di bawah mungkin yang pendek-pendek silakan di bawah. Ya, yang kecil-kecil silakan di bawah. Ya, ayo. Ya, agak-agak ke sana dikit. Ya. Ya, maju dikit. Ya. Udah dapat semua? Fotografer dapat semua? Ya, ayo lihat ke depan. Ya. Oke, silakan kembali kedua orang tua dari Gracia, silakan maju. Ya. Papa sebelah sana, ya. Sebentar, ini dulu orang tua dulu. Ya, sudah siap? Ya. Ya. Keluarga inti silakan. Adik kakak Gracia silakan. Selesai ini keluarga besar siap-siap. Keluarga besar dari Gracia siap-siap sama papanya. Ya, oke, keluarga besar silakan. Agak dipercepat ya. Selesai ini kalau Bapak Ibu, kerabat, para undangan yang mau berfoto, silakan ke Gua Maria. Gua Marianya ada di sebelah kanan sebelah saya. Ucapan selamat akan kita berikan di pintu utama. Agak di belakang mungkin enggak dapat kali. Bro, di belakang, Bro. Adik-adik di sini aja di depan. Ya, di depan sini. Ya. Sini aja, ya, ayo, cepat, maskernya boleh buka, ya, siap ya, maskernya boleh buka, Koko belum buka, ya, ya, oke, siap, lihat ke depan, ya, sudah, selesai semua ya. Silakan mau lanjut foto di Gua Maria, kami persilakan. Ya, makasih Gracia sama Bari. Semoga selalu bahagia.